Okey, sekarang kita mulakan jahitan ya. Sekarang ni kita memasang butang dekat baju kurung eh. Masang butang ni tak adalah rumit sangat. Sebab butang baju kurung dia tak adalah asak sangat nak pakai. Sekarang ni kita jahit 5 kali je. 5 kali turun atas. Lepas tu tembus ke tengah dia tu. Lepas tu masukkan jarum ke tutup jarum ke belakang. Lepas tu naikkan ke atas. Macam tu lah ulang sampai 5 kali. Lepas tu baru matikan dekat belakang ya. Okey. Ni dah siap dah. Nanti sikit lagi akak nak tunjuk macam mana kita nak buat dia punya penyangkuk tu. Bulatan penyangkuk, bulatan tempat butang. Okey. Langkah pertama kita kena buat satu benang. Gumpalan benang. Buatnya macam itulah. Kita buat satu bulatan berlapis-lapis benang untuk bentuk tu. Jahitlah benang tu. Lepas tu kita masukkan jahit hujung jari. Tunjuk gitu supaya senang nak handle. Kalau tidak nanti bersepah-sepah dia punya benang tu. Ni dia kemas sama panjang, sama tegang dia. Lepas tu kita bentukkan macam kita jahit sampari dekat kain. Tapi ini kita terus kat benang. Buat satu persatu, pelan-pelan. Pelan-pelan biar kemas. Diingatkan benang kita gunakan jarum besar. Kalau kita gunakan benang biasa, seelok-eloknya kita pakai benang 4 lapis. 2 double lah, double. Lepas tu cantum 2 jadi 4 lah. Tebal sikit, nampak kemas nanti. Buat ni rumit sikit. Kalau tak pandai nak handle, memang keramik mahmud. Akak pun buat pun tak berapa kemas juga. Tapi kalau kita pakai benang yang besar sikit, dia satu benang tapi besar kan, itu cantik lah. Ini bersepah-sepah lah sebab kita nak tarik benda tu. Kadang kejap dia melentur-lentur, terputus lah. Kena sabar je lah, itulah. Oh, kita menjahit ni nak kena sabar, buat pelan-pelan, kemas-kemas. Kalau kita buat tak kemas, nanti tersangkut-sangkut dekat butang tu atau tercabut ke kan. Kalau kita buat kemas cantik lah, cantik. Lepas tu tahan lama. Baju ni biasalah, kalau baju kita pakai hari-hari, tiap-tiap hari basuh, masa-masa basuh. Kalau tak, berkecai lah. Kalau benang yang tak yang benang dia tak tahan. Kalau kita buat kemas cantik, elok dia. Dia macam anyaman tu kan. Anyaman dia tetap cantik. Lebih kurang anyaman lah kita menganyam benang. Kita tolak-tolak sikit biar dia rapat. Kalau boleh sekali isi benang. Untuk buat lubang dia tu kita kena pusing 5 atau 6 kali pusing biar dia tebal lah. Lepas tu bawahnya baru sulam lah tu.
nampak besar sikit, tahan sikit. Lepas tu tolak-tolak kan, biar dia jadi rapat, dia kemas, nampak tebal sikit. Okey, kena siap dah tu. Dulu masa saya muda dulu, orang orang kampung yang pandai menjahit semua hantar kat saya. Cik Midah lah menyelesaikan tu kat orang. Akak pula sampai ketua inilah kerja akak, tak ada penanya nak nolong orang. Orang tak reti, orang sekarang mana reti nak nak membuat macam ni. Kalau dia tak pandai jahit, tak maaf lah dia nak buat, tak ada retinya buat. Adab lah sendiri. Kalau musim raya tu apa yang saya nak buat benda ni. Saya lebih suka guna mesin jahit daripada nak menyembat. Aduh, buat apa ni, buat silam pangkar, jahit cubit-cubit. Ya Allah, nak buat lubang butang baju kurung ni. Ya Allah, ya Tuhanku, astagfirullahaladzim. Memang orang Perak kata bercinta nak membuatnya. Okey, dah siap dah. Apa itulah, itu pun tak apa, kemas mata tak apa nampak. Okey lah tu, tebal. Nanti dah. Tu comel dah.